Bapak Duta Besar Andriadi dan Ibu yang saya hormati, Bapak Irwan Hasan dan Ibu yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Home Staff yang saya hormati, teman-teman perwakilan berbagai organisasi masyarakat Indonesia di Singapura yang saya hormati, dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita berkumpul semua di sini untuk mengenang dan memberikan penghormatan terhadap almarhum Yoga Dirga Cahya. Kita tentu masih berada dalam suasana duka, kehilangan seorang sahabat, kakak atau adik, dan rekan kerja yang begitu mengejutkan. Kita semua datang dan hadir di sini untuk berbagi rasa kehilangan tersebut. Tidak hanya di antara kita anggota masyarakat Indonesia di Singapura dan yang tinggal di mancanegara, tetapi juga dengan anggota keluarga yang ditinggalkan, Bapak Yusfi, Yusuf dan Ibu, serta tiga saudara sekandung almarhum, Yogi, Yoki, dan Yola. Saya teringat lebih kurang 2,5 tahun yang lalu, peristiwa di ruangan ini yang mungkin menjadi salah satu babak penting dalam perjalanan hidup almarhum. Bersama sejumlah organisasi masyarakat Indonesia di Singapura, kami mengundang Bapak Hatta Rajasa dalam acara dialog ekonomi pada tanggal 7 Agustus 2012. Ikut dalam rombongan Pak Hatta, Pak Muhammad Najib, saat itu anggota Komisi 1 DPR RI dari Partai Amanat Nasional, yang ikut diperkenalkan kepada kami semua. Pertemanan Yoga dan Pak Najib terus berlanjut. Dalam sebuah kesempatan berdiskusi dengan almarhum, Yoga mengakui bahwa Pak Najib adalah mentor politiknya. Adalah Pak Najib yang membujuknya untuk terjun ke politik dan kemudian mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR RI 2014-2019. Dalam usia yang muda, 26 tahun, ia mengambil keputusan tersebut. Yoga bukan berasal dari keluarga yang aktif berkiprah dalam partai politik. Sebagaimana kita tahu, banyak anak-anak muda yang tampil ke pentas politik umumnya berasal dari keluarga dengan latar belakang tersebut. Atau jika tidak, biasanya memiliki latar belakang wirausaha yang sukses. Pada saat itu, ia baru beberapa tahun bekerja sebagai salah satu manajer di NEA, National Environmental Agency Singapura. Yoga tentu sadar cita-cita itu tidak mudah. Namun Yoga adalah anak zaman yang memiliki semangat dan keberanian. Dia ingin membuat terobosan dan melakukan perubahan. Ingin membuat yang belum baik menjadi baik. Ingin membuat yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Ia tidak ingin berpangku tangan dan puas dengan apa yang telah diraihnya. Ia memiliki mimpi besar, melihat Indonesia yang maju dan bermanfaat untuk warganya. Ia adalah pionir, satu langkah berada di depan yang lain. Mungkin kita sulit memahami, namun kehilangan seperti ini bisa terjadi terhadap siapapun. Ini adalah kemahakuasaan ilahi yang membangkitkan kehidupan dari kematian dan mematikan atas setiap kehidupan. Namun, dalam hidupnya yang singkat, saya yakin di samping telah meraih banyak hal, ia mewariskan banyak hal kepada kita semua.
Yoga meninggalkan satu pelajaran penting bahwa untuk meraih masa depan diperlukan keberanian dan dedikasi. Masa depan adalah milik mereka yang tidak ragu meraih kesempatan dan memperluas cakrawala. Yoga adalah inspirasi tidak hanya bagi anak-anak muda di sekelilingnya, namun orang-orang lain yang bahkan tidak dikenalnya. Selamat jalan yoga. Selamat jalan yoga. Selamat jalan yoga. Beristirahatlah dalam keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.